guys, kembali lagi di channel Akmal Tubes. Pada kesempatan ini saya akan share tutorial bagaimana cara bug factor di Clash Squad Ranked ya guys. Jadi bug ini itu apabila kita nge-hit musuh, musuh itu bakal nge-lag atau blink gitu guys. Jadi bug ini itu sangat merugikan warga-warga FF ya guys. Nah bagaimana caranya? Ya langsung ke videonya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk teman-teman klik subscribe dan like channel ini agar channel ini terus berkembang dan tentunya semakin bermanfaat. Di sini yang kita butuhkan hanyalah dual vector dan desert eagle. Jadi trik saya di sini itu dua ronde itu tidak beli apa-apa ya guys, biar uangnya itu kekumpul buat beli dual vector sama desert eagle. Di sini saya skip aja sampai saya dapat dual vector sama desert eagle-nya. Di sini saya sudah bisa beli dual vector sama desert eagle-nya. Jadi trik pertama itu kita harus memencet dual vector, mode dual vector dan pistol secara bersamaan. Setelah itu buang desert eagle-nya. Kemudian kita ambil lagi dan kita klik eagle-nya guys. Jika tampilannya seperti ini berarti bug-nya itu udah berhasil guys. Jadi musuh itu nge-lag gitu kalau kita kena hit. Kalau kita hit musuh, musuh nge-lag gitu guys. Semoga Garena ngefix bug ini ya, karena ini itu merasakan banget buat warga FF. Semoga Garena cepat ngefix bug ini guys. Dan satu catatan dari saya, apabila kamu ingin mencoba bug ini, kamu harus menerima konsekuensinya gitu. Kalau keban ya terima, itu resikonya guys. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Semoga Garena cepat fix bug ini ya. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Terus support channel ini dengan klik subscribe dan like. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Oke, enjoy gameplay. Thank you.
何？